Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. Ada satu pertanyaan yang menarik, sahabat salam dimanapun Anda berada. Berapa jumlah nabi, berapa jumlah rasul? Apakah hanya 25? Begini jawabannya, sahabat salam sekalian. Dalam beberapa riwayat, kendati ada yang mendhaifkan riwayat ini, tetapi para ulama kita mengatakan bahwa jumlah seluruh nabi itu ada 124.000. Masya Allah, begitu banyak jamaah sahabat salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jumlah nabi 124.000, lalu berapa jumlah rasul? Ada yang mengatakan jumlah rasul sebanyak 313. Itulah jumlah dari rasul. Lalu kemudian kita mengenal ada 25 nabi dan rasul. Inilah yang wajib kita ketahui, sahabat salam dimanapun Anda berada. Dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya sampai ke Nabiullah Isa dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Dari 25 nabi, Allah kembali memilih 5 orang nabi dan rasul yang disebutkan sebagai nabi dan rasul yang digelari sebagai ulul azmi. Orang-orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita, sahabat salam dimanapun Anda berada, mari ikuti apa yang dititahkan, apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesungguhnya yang juga menjalankan syariat-syariat dari nabi-nabi terdahulu. Kalau kita ikut nabi dan rasul, insyaallah kita selamat dunia dan akhirat. Dengan itu, sahabat salam sekalian, kita bukan hanya hidup di dunia, tetapi kita kelak akan berkumpul dengan para nabi, para syuhada, para salihin, dan kita insya Allah juga bersanding bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.